وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها متفق عليه. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ini Samurah bin Jundab, shallaitu wara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, aku salat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala imra'atin matat fi nifasiha, atas perempuan yang mati, yang wafat dalam keadaan nifasnya karena melahirkan. Faqama wasthuha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdiri di tengahnya. Muttafaqun alaih. Ini juga hadis sekaligus menjawab pertanyaan kemarin ya Pak Asef Muklisin katanya. Kalau yang perempuan mati mati karena nifas atau saat melahirkan termasuk syahid ya? Ya termasuk insyaallah kategori mati syahid, tapi tetap dimandikan, ya tetap dikafani, ya tetap disolatkan. Karena Rasulullah jelas menyolatkan perempuan yang mati dalam keadaan nifas. Dan ini menunjukkan bahwa kalau jenazahnya perempuan, imamnya itu berdiri di tengah.